Hayo, ada yang tahu nggak ini pohon buah apa? Apa-apa? Sawo, apel, kan itu. Yang mana ya yang benar? Semuanya betul kok, juragan. Ini adalah pohon dari buah kenitu atau sawo manila, sawo apel, sawo durian, atau juga disebut sawo susu. Di sini Delia akan menyebutnya sebagai buah kenitu ya. Buah unik dan eksotis ini merupakan buah yang tumbuh subur di kepulauan Karibia. Kenitu ini merupakan sejenis buah dari suku sawo-sawoan. Buahnya berbentuk bulat hingga bulat telur sungsang dan berdiameter 5-10 cm dengan kulit buah licin mengkilap, berwarna coklat keunguan atau hijau kekuningan sampai keputihan. Kulit buahnya sedikit tebal, liat, banyak mengandung lateks dan tak dapat dimakan. Untuk daging buahnya berwarna putih atau keunguan, memiliki tekstur yang lembut dan banyak mengandung sari buah dan memiliki rasa yang manis. Di dalam buah ini terdapat biji yang berbentuk pipih, agak bulat telur, berwarna coklat muda sampai hitam keunguan, dan keras serta berkilat. Pohon kenitu ini dapat tumbuh alami di dataran rendah yang beriklim basah sampai kering pada ketinggian sampai 1200 mdpl dengan curah hujan 2000-3000 mm per tahun. Kenitu ini dapat tumbuh optimal di daerah pesisir atau pantai sampai ketinggian 400 mdpl. Buah ini juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan loh juragan. Kandungan seratnya dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan, melindungi lambung dari iritasi, dan mencegah konstipasi. Kalsium yang terkandung dalam buah kenitu juga dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi. Artinya, selain buahnya enak, buah ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kita. Cocok ya, sepertinya dijadikan koleksi baru untuk tanaman buah-buahan di kebun juragan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk juragan yang ingin menanam, bibitnya juga ready di SBS Blitar. Bisa langsung hubungi WA admin atau langsung datang ke kantor SBS Blitar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Thanks for watching.